Ceritanya ada seekor ulat yang baru saja menemukan baju kepompong. Ulat ini terus berusaha agar dia bisa masuk ke dalam baju kepompong tersebut. Dia mencoba memasukkan bajunya dari bawah, tapi selalu terlepas. Dia juga mencoba memasukkan bajunya dari segala arah, tapi tetap gak bisa juga. Hingga tiba-tiba saja ada dua belalang yang menghampirinya. Kedua binatang ini mencoba membantu ulat memasukkan bajunya sampai mereka menekan-nekan si ulat. Tapi perut si ulat malah keluar-keluar kayak gini. Sekarang mereka pun mengeluarkan ulat lalu menarik dan melepaskannya hingga akhirnya sekarang ulat bisa masuk ke dalam baju tersebut. Setelah berhasil menggunakan cara ini, sekarang kedua binatang ini membantunya untuk mengikat dan menggantungkannya hingga sekarang dia berhasil menjadi kepompong. Hingga keesokan harinya saat matahari terbit, kepompong ini telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tidak lupa kupu-kupu ini mengucapkan terima kasih kepada kedua binatang ini karena telah membantunya. Namun tiba-tiba saja ada seekor burung yang menerkamnya dan membawanya pergi.